Halo Splavers, welcome back to Salam Sport 39. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di babak 16 besar Piala Euro 2024. Berikut bagian pertandingan babak 16 besar selengkapnya, di mana ada 4 negara yang sudah lolos ke babak 8 besar, yaitu Spanyol, Jerman, Inggris, dan Switzerland. Dan mari kita lihat hasil pertandingan edisi Selasa 2 Juni 2024. Di partai pertama, Prancis berhadapan dengan Belgia. Skor 1-0 dimenangkan oleh Prancis. Statistik pertandingan Prancis versus Belgia. Dengan hasil ini, Prancis melaju ke babak 8 besar. Di partai kedua, Portugal versus Slovenia, skor 0-0. Adu penalti dimenangkan oleh Portugal dengan skor 3-0. Statistik pertandingan Portugal versus Slovenia. Dengan hasil ini, Portugal melaju ke babak 8 besar. Selanjutnya berikut daftar 8 top skor sementara di Piala Euro 2024. Dilanjutkan dengan daftar 8 penyumbang assist teratas untuk sementara. Dan berikut jadwal sisa babak 16 besar yang digelar edisi 2 hingga 3 Juli 2024. Untuk 2 Juli, Belanda akan berhadapan dengan Romania, kick-off pukul 23 WIB, digelar di Allianz Arena, live di RCTI. Dan untuk 3 Juli, Austria versus Turki, kick-off pukul 2 pagi, digelar di Red Bull Arena Leipzig, live di RCTI. Inilah sekilas info, hasil dan jadwal, serta top skor sementara Piala Euro 2024 yang sudah memasuki babak 16 besar. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.